Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, kita akan melihat ekspresi Ayu Ting Ting yang sangat kaget ketika melihat struk pembayaran dari perawatannya mencapai 130 juta rupiah. Dari Happy Gallery 25 aja 130 juta. Nangis di pojokan ini yang mau ngelamar. Tapi orang kaya ya, orang kaya nih ya, apa aja bisa dilakukan dengan nilai dan nominal 130 juta. Wah wah wah, mau diapain lagi nih mukanya ya, udah kinclong banget nih. Harga muka Ayu Ting Ting luar biasa, dan belum lagi ditambah dengan perawatan Ayah Rojak dan juga Mom ITG Bunda Ayu Ting Ting. Wah, Ayu Ting Ting aja 130 juta ya, apalagi ditambah dengan Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum. Berapa juta tuh pemirsa? Berapa juta nih ya kocek yang harus dikeluarkan oleh Ayu Ting Ting untuk melakukan perawatan dan pastinya untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Tapi dengan itu Ayu Ting Ting rezekinya selalu dilancarkan pemirsa, karena Ayu selalu menomorsatukan keluarga dan memberikan kebahagiaan nih untuk ayah serta bunda tercintanya. 130 juta mah gak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan kebahagiaan kedua orang tuanya. Dan berita selanjutnya, meninggalkan kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga ekspresi kagetnya ketika melihat nilai yang sangat fantastis. Di sini kita juga akan melihat nilai-nilai fantastis yang ada di pakaian Ayu Ting Ting yang sering melihat Ayu Ting Ting di Brownies TV. Part 1, harga dan merek outfit Ayu Ting Ting di Brownies TV. Yang sering lihat dan nonton Ayu Ting Ting pastinya tahu ya, wajah dan juga baju-baju yang sering digunakan oleh Ayu Ting Ting ternyata nilainya mencapai jutaan rupiah pemirsa. Wah wah, geleng-geleng kepala nih Mimin ya, karena setiap hari Ayu Ting Ting berpenampilan serba baru dan ternyata harganya luar biasa pemirsa. Untuk kita cuma bisa melihat dan juga gak melogo aja nih ya untuk yang kesekian kalinya. Beberapa outfit Ayu Ting Ting di acara Brownies TV yang setiap harinya ada. Outfit-outfit terbaru ini ternyata memiliki nilai yang fantastis, mulai dari 18 juta. 18.356.000 outfit atasan nih pemirsa. Dan yang baju merah ini bernilai 699.000. Yang ini 14.113.000. Wah wah, yang ini 5.914.000. Sedangkan yang baju ungu ini 216.000 pemirsa. Wah, yang ini 925.000. Outfit-outfit yang sangat luar biasa ya untuk Ayu Ting Ting. Outfit yang selalu digunakan berbeda di setiap kesempatan. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan ya. Ayu Ting Ting selalu hadir menemani kita setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Brownies TV. Pastinya dengan penampilan-penampilan yang baru, pastinya selalu trending ya pemirsa. Oke sahabat semua, itulah beberapa outfit yang digunakan oleh Ayu Ting Ting yang harganya mencapai belasan bahkan jutaan rupiah. Tapi dengan itu nggak apa-apa ya, karena Ayu Ting Ting selalu tampil cantik dan juga mempesona. Informasi selanjutnya juga yang tak kalah menarik, di mana Ayu Ting Ting mendapatkan viewers yang sangat luar biasa banyak pemirsa, gara-gara Ayu Ting Ting memajang posting fotonya bersama dengan Boy William. Sontak saja akun Instagram Ayu Ting Ting dan juga Boy William dibanjiri komentar oleh beberapa artis, bahkan netizen ikut nimbrung karena caption yang dituliskan oleh Ayu Ting Ting membuat kita semua baper dan salpo. Ayu dan juga Boy membuat geger warganet karena kedekatannya semakin hari semakin lengket nih pemirsa. Terbukti di mana
mana Ayu memposting fotonya bersama Boy William dan langsung melejit nih like-nya sampai 1 juta dalam satu hari. Dan banyak sekali para artis nimbrung di sini pemirsa mendoakan Ayu dan juga Boy agar segera bersama. Mulai dari Luna Maya juga mengucapkan aku sih yes ya, Boy William memberikan jawaban hehehe. Juga di sana ada Ivan Gunawan, Boy buruan dong nikahin aku. Doa terbaik tulis dari Boy William yang mengaminkan doa dari Ivan Gunawan yang memang memberikan doa terbaik untuk Ayu dan juga Boy. Doa-doa terbaik itu pun muncul dan juga bertebaran dari Billy Sky, Fitri Karlina, Dina Candy, Cut Tari, Ion Hartono, dan juga Ari Tanu. Kemudian juga ada Bopo Castello mengucapkan dan juga memberikan doa nih agar Ayu dan juga Boy berjodoh nih. Dari Ian Syah, abis dicat rambut seger banget kok, itu muka dilihatnya jadi pengen kasih kiss-kiss. Itu warna rambut sekarang udah kapelan, next apalagi yang dibuat kapel nih pemirsa. Informasi ini dilansir langsung nih dari Mbak Ida, kapster langganan Ayu di salon Peter Serang. Dan inilah hasil dari kapelan tersebut, warna rambut Ayu dan juga Boy mempunyai warna rambut yang serama serasi banget ya dengan bajunya. Dan dilanjut nih dengan pertemuan keluarga oleh Boy dan juga bunda serta adik tercintanya. Sepertinya ada rapat penting nih. Wah, ada rapat penting apa nih ya? Apakah membicarakan tentang hubungan Ayu dan juga Boy? Kita akan melihat nih kelanjutan cerita dari Tom dan Jerry selanjutnya yang pastinya selalu Mimin sajikan untuk sahabat. Oke, sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa dukung terus Ayu Ting Ting dan juga saksikan terus ya beberapa kegiatan sehari-harinya yang selalu Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Bagi sahabat, selalu dukung Mimin dan selalu berikan like, comment, serta subscribe-nya agar channel Mimin selalu berkembang dan selalu semangat memberikan informasi-informasi untuk sahabat semua di rumah. Oke, sahabat semua, selamat beraktivitas pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Take your mom. I don't think she can do it. She's scared of those things, right? Yeah, she's up here all the time. Is she like scared of everything? What? Your mom's like scared of everything, right? Yeah. Everything. Even ants. Even ants. She's scared. Not of ants? Scared, but like if there is a rat and cockroach, right. No. Right. Yeah. Right. But if cockroach, no. But you should go to the one in Paris, yeah? Yeah, it's your mom. Call? Yeah, it's so fun. And you know Disneyland. But if in LA, Disneyland would have like two parks. Yeah, there's a California Kingdom and the Disneyland, right? In Paris, they only have one park. But I think the rides. Finally, they have one park. Yeah, the rides are bigger though. They got a bigger ride. It's more fun. Am I going to Disneyland? Yeah, of course. Does she get angry at you a lot? Every day. She's always angry. Yeah. Do you fight with your mom? Yes. Really? Ya. Apaan? Gua dengar dia ngomong mam. Emang lu ngerti? Ya enggak, dia ngomong sama gua. Udah lu. Kemarin rame ya Bon ini ya, tulis tangan ya. Gak apa-apa sih tulis tangan, yang penting kan hasilnya ya enggak? Gak pengaruh. Berapa ini? Maaf nih sebelumnya ya. Nih, kan kita mau kerja buru-buru, ya kan? Masih ada ayah ibu nggak di atas? Terang. Kasih aja. Lihat bunda, segini. Bunda, ayo nggak mau bayar, bunda. Wow. Terus kalau gua nggak mau bayar, muka gua udah begini, lu mau keluarin lagi? Satuin aja bonnya sama ayah sama ibu, ya? Kalau dia nggak mau bayar, nggak boleh, nggak usah pulang dia. Dia itu nggak pulang. Simpen ya. Gila, mahal juga muka. Oh my god. Ayo, ayo dok. Ya, kan gua sambil ini ya. Kasbon dulu ya. Iya, boleh lah. Pay later.